keputusan MK, dan kita kemudian harus bergerak berikutnya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pasti harus kita lakukan adalah kembali kepada agenda sebelum pemilu. Apa itu agenda? Pemilu kemarin kita jalankan, walaupun sebenarnya kita sudah nggak sabar Jokowi harus dimasukkan, tapi kita berharap dalam pemilu akan berjalan jurdil dan kemudian terpilihlah calon yang amanah yang kita inginkan bersama. Betul apa enggak? Ini faktanya Presiden Jokowi telah berbuat curang, securang-curangnya untuk memenangkan anaknya. Betul apa tidak? Akhirnya harapan kita untuk merubah situasi negara, kepemimpinan negeri ini melalui jalur konstitusional dipatahkan oleh Jokowi, termasuk MK. Yakin dia, Bapak Ibu semua, bahwa MK bisa memutuskan menolak itu karena nuraninya sendiri. Karena nuraninya sendiri. Pasti dia diintimidasi, pasti dia diancam, sehingga dia tidak berani untuk membela yang benar, tidak berani membela yang hak, dan kemudian dia tidak bergaya mengikuti alur si brengsek pembuat kekacauan di negeri ini. Betul apa tidak? Karena itu tak usah menunggu Oktober dilakukan pelantikan. Kita kembali ke niat awal kita. Membuat kekacauan di negeri ini adalah siapa? Siapa? Maka mulai hari ini, detik ini, kita harus mengupayakan Presiden Jokowi harus dimasukkan. Digantung. Apa? Digantung. Masukkan. 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 Demi masa depan bangsa dan negara, maka si pembuat kekacauan itu harus kita maksulkan. Dan ke depan ikhtiar kita fokusnya ke situ. Kita siapkan diri, kita siapkan semangat kita, kita siapkan giroh kita untuk berjihad melawan kebatilan, dalam hal ini melawan sumber kebatilan di negeri ini, Jokowi. Kita maksulkan bareng-bareng. Setuju? Setuju. Siapa yang gak setuju? Siapa yang setuju? Angkat tanganmu. Bilang setuju. Jokowi kita masukkan bersama-sama. Kita tunggu komando dari pemimpin besar kita. Bersama berperang, kita turunkan Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tidak memberikan rasa keadilan. Bagaimana para tuan-tuan guru, para tuan-tuan guru, kita akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang telah melanggar kode etik, yang tidak mengerti yang namanya etik, yang tidak mengerti namanya adab. Seorang Gibran menjadi wakil presiden, kami semua tidak ridho. Kami tidak ridho. Alangkah banyaknya di Indonesia ini seseorang yang cerdas intelektualnya, seseorang yang cerdas spiritualnya, seseorang yang cerdas emosinya, yang lebih layak untuk memimpin negeri ini. Yang terakhir, bagi kami, siapapun pemimpin negara ini, siapapun presidennya, apabila dilaksanakan, dilakukan dengan caranya sportif, tidak dengan kecurangan, tidak dengan cawe-cawe dengan kekuasaannya, maka kita semua akan menerima. Tetapi bila diawali dengan pelanggaran kode etik, kami tidak mau pemimpin yang melanggar kode etik. Dan Bapak Jokowi dengarkan, Anda telah memperagakan politik dinasti yang Anda tidak pantas menjadi pemimpin negeri ini. Hari ini bukanlah awal. Hari ini 01, 03, mari kita rapatkan barisan. Mari kita bersatu untuk kita menolak apabila keputusan MK tidak
tidak memberikan rasa keadilan dan kita tolak pemimpin yang melanggar kode etik. Allahu Akbar. Siap nanti kita datang ke MK. Siap nanti kita datangi DPR. Kita tuntut. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billahi al-ali adim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. 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 Ter